Istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diperbolehkan tidak menghadiri langsung pemeriksaan. Sebagai gantinya, maka cukup menggunakan rekaman video. Hal ini merujuk pada kasus yang ia alami soal dugaan pelecehan seksual dan tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Kuasa hukum istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Patra M. Zain, memberikan penjelasan saat wawancara dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu Ambarita, di kantor Tribun Network Jakarta pada Jumat 5 Agustus. Ia menegaskan kliennya tak mesti hadir dalam pemeriksaan terkait kasus ini, termasuk pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Patra mendasarkan hal ini pada pasal 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Untuk itu sebenarnya Putri boleh tidak hadir secara langsung dalam pemeriksaan sehingga cukup menggunakan rekaman video. Ia juga menyebut dalam undang-undang itu juga mengatur pelapor atau korban tidak perlu diperiksa secara berulang-ulang. Terkait keberadaan Putri, Patra menerangkan menjadi keputusan pribadi bagi Putri untuk memilih muncul tidaknya ke publik. Namun, ia tegaskan saat ini Putri Chandrawati masih dalam bimbingan dan konseling dari tim psikolog klinis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!